Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. So guys, hari ni Nina nak cerita tentang seorang budak perempuan darjah 4 yang menghilang secara misteri dan kisah ni di-request oleh Adli kat IG Nina. Kes ni sebenarnya dah jadi cold case, sampai ke hari ni diorang masih tak jumpa dia pergi ke mana tau. Pada hari dia menghilang tu kan, dia ni macam berperangai agak pelik sikit lah. Pada tengah malam masa family dia tengah tidur, dia curi-curi keluar dari rumah. Dalam masa tu hujan dengan beranginnya lagi, lepas tu dia berani berjalan sorang-sorang kat tepi jalan tau. Korang bayangkan, budak darjah 4 berani jalan sorang-sorang tepi highway dengan keadaan yang sangat menakutkan. Kalau Nina sendiri pun, Nina mungkin takkan beranilah jalan macam dia. Dan pada masa tu juga, dikatakan dia telah membawa pakaian yang disumbat ke dalam beg sekolah dia dan juga beberapa buku library. Dalam pukul 4 pagi macam tu, ada seorang driver ni yang ternampak lah budak ni berjalan dekat tepi jalan. Dia pun berhentilah nak tanya budak tu pergi mana, tapi budak tu terus lari masuk ke dalam hutan dan dia tak pernah dijumpai sampai hari ni tau. Even sampai sekarang ni pun tak tahu apa yang terjadi dan kenapa dia nak lari dari rumah sedangkan dia membesar dalam keluarga yang sangat sayang dengan dia. So kes kehilangan budak ni memang menimbulkan banyak persoalan lah sebab tak ada jawapan. So kalau korang nak tahu macam mana full story tentang kisah kali ni, korang kena tengok video Nina sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. Jadi Asha Jaquila Degri lahir pada 5 Ogos 1990 di North Carolina. Mak dia bernama Aquila, manakala ayah dia pula bernama Harold. So Asha ni dia ada seorang abang yang bernama O'Brien dan diorang ni cuma dua adik-beradik je. Pada tahun dia hilang tu, iaitu pada tahun 2000, masa tu si Asha ni baru berusia 10 tahun, iaitu darjah 4. Jadi dikatakan Asha ni adalah seorang yang pemalu, sangat berhati-hati, pandai dan dia juga merupakan seorang atlet bola keranjang dekat sekolah dia. Asha ni memang sangat suka dengan subjek sains dan juga matematik, sampaikan dia selalu terpilih lah untuk menjadi pelajar pada minggu ni dalam kelas dia. Dia punya cita-cita pun besar, dia kata bila dia dewasa nanti dia nak jadi seorang penulis dan juga illustrator. Mak dan ayah Asha ni pula adalah parents yang sangat protektif lah ke atas anak-anak dorang dan dorang ni memang kawal lah segala aktiviti anak-anak dorang. Asha dengan abang dia memang jarang sangat tengok TV sebab parents dia memang tak bagi. Kalau nak tengok sikit-sikit tu boleh. Bukan tu je, dekat rumah dorang ni memang tak ada komputer sebab mak dan ayah dia tak nak dorang ni terlibat dengan sisi buruk internet. Walaupun mak ayah dorang ni tegak dan overprotective, tapi bonding diorang sekeluarga ni sangat rapat. Asha rapat dengan mak dan ayah dia dan dia juga sangat rapat dengan abang dia. Diorang ni dah macam BFF tau. Even diorang ni juga tidur satu bilik tapi beza katil lah. Budak Asha ni pula bukan seorang budak yang mudah didekati oleh strangers sebabnya dia sangat peka dan aware dengan apa yang terjadi di sekeliling dia. Sebabnya parents dia memang dah ajar Asha dengan abang dia untuk sentiasa berhati-hatilah kat mana-mana diorang berada, untuk sentiasa peka dengan sekeliling diorang. Lagipun Asha dengan abang dia memang tak pernah keluar jauh lah daripada rumah diorang. Even diorang balik dari sekolah, diorang akan terus duduk dalam rumah sampailah mak ayah diorang ni balik. Sampailah pada 12 Februari tahun 2000, Asha dengan abang dia ni ada game main bola keranjang dekat sekolah. Jadi masa Asha ni tengah main, tiba-tiba kaki dia injek sebab ada orang yang tolak. So diorang punya baki permainan tu ada lagi 3 minit tau. Disebabkan Asha ni memang dah tak boleh nak main, kaki dia dah sakit, so tim dia kalah. Jadi Asha ni macam frust, so dia menangis dan tim dia pun menangis juga. Masa ni Asha memang dia tak puas hati dan dia asyik kata yang pengadil tu menipu. Lepas tu abang dia pula main bola keranjang dan masa ni keadaan Asha macam dah okey, dia dah tak marah lagi dah. Dia dah boleh happy dan jerit-jerit untuk support abang dia pula. Pada malam tu Asha dijemput untuk ke rumah sepupu dia yang bernama Katina untuk tidur beramai-ramai. So aktiviti diorang pada malam tu, diorang akan tengok TV sepuasnya sampailah lewat malam. Biasanya kalau dekat rumah, si Asha ni memang tak dapat lah nak tengok TV sampai lewat malam sebab parents dia akan suruh dia dengan abang dia tidur awal. Jadi dekat rumah sepupu dia ni lah dia boleh enjoy sepuasnya, nak tidur pukul berapa, nak tengok TV sampai pukul berapa, terpulang. Esok pagi tu parents Asha dan juga abang dia jemput Asha ni dekat rumah sepupu dia dan diorang pun pergi church. Habis je aktiviti diorang dekat church, diorang pun ke rumah sepupu diorang yang lain pula sebab diorang ni nak melawat nenek diorang. Sampai je dekat rumah sepupu Asha yang kedua ni, nenek dia pun hadiahkan Asha perfume dan juga candy sempena hari Valentine yang akan datang pada esoknya. Jadi selepas diorang dah berborak itu ini dengan nenek dan sepupu diorang, akhirnya diorang pun balik ke rumah. Masa ni Asha memang dah letih yang teramat sangat sebab malam tadi dia tak cukup tidur sebab diorang tengok TV sampai lewat malam. So ya, pagi tu memang dia barai lah. Dalam pukul 6:30 petang macam tu, Asha ni pun tertidur dekat sofa. Baru beberapa jam si Asha ni tertidur dekat situ, mak dia pun kejutlah Asha ni untuk bangun sebabnya mak Asha ni nak Asha ni mandi dulu and then baru sambung tidur. Tapi dalam pukul 9 malam macam tu, tiba-tiba rumah diorang ni blackout tau. Sebab apa? Sebab ada orang ni bawa kereta pergi langgar tiang elektrik. Jadi mak Asha ni pun tak jadilah nak suruh Asha ni mandi. So mak dia pun hantarlah Asha dengan abang dia ke bilik untuk tidur. Dalam pukul 12:30 malam macam tu, barulah elektrik dekat rumah diorang ni ada balik. So bila lampu dah menyala apa semua ni, ayah dia pun pergilah
lah ke bilik diorang ni untuk check Aisyah dengan abang dia. So selepas dia tengok anak-anak dia tengah tidur, dia pun tutup pintu. Lepas tu dia keluar beli barang sikit, beli candy untuk hari Valentine, dan dia pun tengok TV sampai pukul 2:30 pagi. Okay, kalau korang nak tahu, hari Valentine tu juga adalah hari perkahwinan, anniversary mak dan ayah Aisyah. Dalam pukul 2:30 pagi macam tu, selepas ayah dia tengok TV, ayah Aisyah ni pun ke bilik diorang untuk check diorang ni buat kali kedua. Okay, masa ni dia tengok anak-anak dia ni memang tidur dengan sangat nyenyak lah. Tak lama selepas ayah diorang check keadaan diorang, abang Aisyah ni, O'Brien tadi tu, terdengar kata si Aisyah ni berbunyi sikit tak, macam bunyi oek-oek macam tu lah. Tapi masa tu dia tak buka mata pun, sebab dia fikir mungkin Aisyah ni cuma bergerak atas katil je, mungkin dia ubah, orang kata apa, posisi badan dia. Dan pada masa ni lah dipercayai Aisyah kemas barang-barang dia dan dia keluar dari rumah dalam keadaan gelap, hujan dan berangin. Pagi tu dalam pukul 5:45 pagi, mak Aisyah ni pun bangun dan dia pun nak kejutlah kedua-dua anak dia tadi untuk bangun pergi sekolah. Bila dia buka je pintu, dia nampak anak sulung dia tengah tidur dengan nyenyak. Lepas tu dia tengok je ke arah katil si Aisyah ni, Aisyah tak ada guys, hilang budak tu, tak tahu ke mana. Jadi mak dia pun cepat-cepatlah cari Aisyah ni satu rumah, tapi tak jumpa-jumpa. Masa ni mak dia memang panik gila dan mak dia pun call lah ahli keluarga dia yang lain nak tanya pasal Aisyah, kok-kok lah Aisyah ni pergi rumah diorang ke apa. Tapi family dia kata diorang tak nampak dia dan Aisyah memang tak datang ke rumah diorang. Jadi nenek Aisyah ni pun minta lah mak Aisyah untuk buat report polis, dan polis pun datang ke rumah diorang ni lebih kurang pukul 6:40 pagi. Masa polis sampai ni, polis memang dah bawa siap-siap lah anjing pengasan dan misi mencari pun dijalankan. Lokasi polis cari Aisyah ni memang sangat luas dan melibatkan ratusan sukarelawan. Bukan tu je, ada beberapa pasukan tim anjing pengasan ni pun yang ikut terlibat dan juga termasuklah pegawai dari setiap jabatan penguatkuasaan undang-undang. Misi mencari Aisyah ni memang dibuat secara besar-besaran selama 1 minggu. Masa ni jugalah beberapa orang saksi telah datang dan cerita yang diorang ni ternampak Aisyah pada malam kejadian di tepi highway. Tapi penerangan saksi tentang pakaian yang dipakai Aisyah pada malam tu semuanya berbeza-beza. Ada seorang saksi ni kata dia nampak Aisyah ni pakai baju gaun putih, maksudnya gaun yang dia tidur tu. Ada saksi lain yang kata dia nampak Aisyah pada malam tu pakai baju dengan panjang berwarna putih dan seluar jeans putih. Diorang terjumpa dia dekat highway 18, iaitu jarak highway 18 tu dengan rumah dia tu sejauh 1 km lebih tau. Ada seorang saksi ni cerita yang dia pusing dekat jalan tu 3 kali tau, sebab dia nampak Aisyah ni berjalan dalam gelap. Lepas tu dia pun berhentilah kereta sebabnya dia nak bercakap dengan Aisyah. Kok-kok lah Aisyah ni perlukan bantuan ke apa, dah lah budak kecil jalan dalam gelap, hujan, berangin lagi, tak takut ke? Tapi lain yang jadi bila Aisyah nampak lelaki tadi tu berhentikan kereta dia nak bercakap dengan dia, Aisyah ni terus lari masuk ke dalam hutan yang berdekatan. Bermula dia lari masuk ke dalam hutan tu, dia tak pernah lagi dijumpai sampailah ke hari ni. Ramai yang tertanya-tanya kenapa Aisyah ni lari dari rumah sewaktu keadaan masih lagi gelap, hujan, berangin, dia ni tak takut ke? Kita tahulah kan, budak-budak dah jam 4, umur 10 tahun, mana berani nak jalan seorang-seorang gelap-gelap kat tepi jalan. Kita sendiri pun takut kan. Bila Aisyah ni dah hilang, so dah tentu-tentulah mak dan ayah dia menjadi suspek utama dalam kes ni. Tapi mak dan ayah dia bagi kerjasama dengan sangat baik dengan polis, so diorang pun digugurkan menjadi suspek dalam kes ni. Selepas beberapa hari Aisyah ni menghilang, ada family Turner ni datang berjumpa dan beritahu yang diorang telah terjumpa barang-barang milik si Aisyah. Diorang ni sebenarnya ada bisnes perabot dan ada sebuah gudang lah berdekatan dengan lokasi si Aisyah ni dilihat buat kali terakhir. So antara barang-barang yang dijumpai hilang tu macam plastik candy, pensel, marker, klip rambut Mickey Mouse dan juga gambar seorang budak perempuan kecil. Diorang jumpa semua barang-barang ni dekat gudang diorang tadi. So family Turner ni kata yang diorang terjumpa barang-barang Aisyah ni selepas sehari Aisyah menghilang, iaitu pada 15 hari bulan. Jadi ramai yang fikir maybe pada malam si Aisyah berjumpa dengan driver kereta tadi tu, dia telah berlari menyembunyikan diri dia dekat gudang si family Turner ni. Tapi yang peliknya, bila anjing pengesan polis dibawa ke gudang tadi, tapi anjing ni dia macam tak boleh nak hidup bau si Aisyah tau. Family Turner sendiri pun kata yang anjing diorang ni kalau nampak strangers, anjing dia tu akan menyalak. Tapi pada malam yang dipercayai Aisyah bersembunyi dekat gudang dia, anjing dia tak menyalak pula. Pembalut candy tadi memang disahkan milik Aisyah sebab dia dapat candy tu semasa dia main bola keranjang dekat sekolah dia. And then klip rambut tadi tu memang Aisyah punya dan disahkan sendiri oleh mak dan ayah dia. Dalam banyak-banyak barang yang dijumpai oleh family Turner, cuma orang kata apa, baju t-shirt berwarna hitam ni je yang bukan milik Aisyah, tak tahu siapa punya. Pasal gambar budak perempuan yang dijumpai tu kan, tak ada siapa yang kenal budak tu tau. Even family Aisyah sendiri pun tak kenal dia siapa. Selepas disiasat, budak tu bukan classmate si Aisyah ataupun schoolmate dia. So gambar budak perempuan ni pun disiarkan kepada orang umum sebab polis nak cari tahu siapa budak perempuan ni dan apa kaitan dia dengan Aisyah. Tapi sampai sekarang polis masih lagi tak ada maklumat terbaru pasal budak perempuan tu dan tak tahu apa kaitan dia dengan Aisyah dan macam mana si Aisyah ni boleh ada gambar budak tu. Makin lama kes ni pun jadi
beberapa kes dan polis memang dah tak ada petunjuk yang baru. Sampailah pada Ogos 2001, ada kontraktor pembinaan ni telah terjumpa beg galas Aisha yang telah dibalut dengan dua beg plastik. Diorang jumpa beg galas dia ni atas tanah dan bersebelahan dengan Highway 18 tadi. Lepas tu banyaklah teori-teori ni muncul dan netizen Amerika pun buatlah kesimpulan macam mana si Aisha ni boleh menghilang. Antara teori yang diorang percaya adalah si Aisha ni diculik oleh pedo yang minta dia keluar dari rumah pada malam kejadian. Mungkin si Aisha ni dah pernah terjumpa dengan pedo tu dekat mana-mana sebelum ni dan si pedo tu telah pujuk dia untuk keluar dari rumah. So mungkin dia dah beritahu dekat Aisha kat mana diorang berjumpa. Mungkin diorang ni akan berjumpa dekat Highway 18 tadi. Sebab itulah ramai saksi yang nampak si Aisha ni dekat tepi highway tadi sebab mungkin dia tengah tunggu seseorang untuk pick up dia. Tapi yang menjadi persoalan, siapa yang groom Aisha sebelum ni? Teori yang kedua, kemungkinan Aisha ni nak berjumpa dengan seseorang sampailah si Aisha ni berjumpa dengan driver tadi. Aisha ni kan sangat berhati-hati dengan strangers. So bila dia nampak orang tu berhenti kereta dekat tepi jalan nak bercakap dengan dia, dia pun larilah sebab dia takut driver tadi tu nak apa-apakan dia. Kalau memang dia nak berjumpa dengan seseorang dan dia melarikan diri dari driver tadi tu sebab dia fikir mungkin bahaya, tapi ke mana dia pergi selepas tu kan? Dan teori yang terakhir adalah teori yang mana diorang kata dia ni mengigau berjalan semasa tengah tidur. Tapi teori ni macam tak berapa logik sikit lah sebabnya takkanlah dia mengigau nak jalan jauh sampai sekilo lebih kan? Lepas tu hujan pula, takkanlah dia tak sedar kan? Lepas tu abang dia sendiri kata yang abang dia cuma dengar bunyi katil adik dia berbunyi je. Dia tak dengar bunyi lain macam adik dia packing barang ke apa, dia tak dengar. So dipercayai mungkin si Aisha ni dah pun packing barang dia sebelum tu dan dia plan nak larikan diri pada malam kejadian. Jadi tak ada istilah tiba-tiba secara random dia larikan diri dia, tak ada. Jadi maksudnya memang dia dah rancang nak lari dari rumah. Ada yang kata maybe si Aisha ni dah plan nak lari dari rumah semasa dia tidur dekat rumah sepupu dia. Tapi sepupu-sepupu dia kata yang Aisha tak ada cakap apa-apa dengan orang, dia pun tak ada berkelakuan yang pelik, semuanya nampak normal je. Jadi yang menjadi persoalan terbesar dekat sini, adakah barang-barang yang dijumpai oleh family Turner tadi tu telah dibuang oleh penculik Aisha ke memang dia ada dekat gudang family Turner pada malam tu? Dan apa kaitan gambar budak perempuan tu dengan Aisha? Adakah Aisha nak keluar pada malam tu semata-mata nak berjumpa dengan dia? Sebenarnya gambar budak perempuan ni pun menimbulkan 1001 tanda tanya dan misteri juga tau. Sebab korang bayangkan, family dia tak kenal budak tu siapa, even dekat sekolah pun budak tu tak ada. Bila dah disiarkan dekat TV, nak tahu maklumat pasal budak ni pun masih tak dapat information siapa budak tu. Sampailah pada tahun 2020, pihak berkuasa sana pun telah mengeluarkan lakaran muka Aisha yang terbaru ketika dia berusia 30 tahun. Bukan tu je, FBI juga telah menawarkan duit ganjaran sebanyak $25,000 kepada sesiapa yang ada maklumat terbaru tentang Aisha. So selepas korang dengar cerita ni, korang ada tak teori baru kenapa Aisha ni boleh menghilang? Dia macam pelik lah sebab dia datang daripada keluarga yang bahagia, keluarga yang orang kata apa tak ada masalah lah kan. Tiba-tiba macam mana dia boleh plan nak lari dari rumah sedangkan sebelum ni dia adalah seorang budak yang sangat dengar cakap? Dan yang pelik tu macam mana boleh ada gambar budak perempuan dengan barang-barang dia yang lain? Siapa budak perempuan tu? Tapi Nina rasakan si Aisha ni macam dah kena culik tau. Mungkin dia dah dibunuh ataupun dibawa lari ke apa, tak pastilah. Jadi Nina nak tahu pula teori korang macam mana, korang boleh komen dekat bawah. So Nina rasa sampai di sini sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka. Kalau korang ada cadangan-cadangan yang menarik, korang boleh DM Nina ataupun korang boleh je komen dekat bawah. So kalau cukup information, barulah Nina akan cerita balik dekat sini. So kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe di bawah dan channel on notification juga. Dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye-bye. Assalamualaikum.